Dokter Boyke masuk nih ya. Dokter Boyke lagi standby. Selin barusan ribut sama Marcel. Dok, hati di mana? Kata Selin hati di sini, kata Marcel hati di sini. Hati yang benar tuh di sini. Ya, salah semua. Di liver hati, kalau di sini jantung. Tapi yang saya tahu hati di sini mungkin lagi hujan kali makanya ke sini. Nanti bisa jalan-jalan. Oh, berarti di sini ya udah dokter istirahat lagi, Dok. Barusan pas dokter nyampe dia duduk dia nanya Mas Istan, benar kan di sini? Gak yakin. Dia kayaknya gak yakin juga. Masih. Kamu tahu gak sih mawar itu bedanya sama kamu apa? Apa? Kalau bunga itu makin lama makin layu, tapi kalau kamu makin lama makin mekar di hati aku. Pacarnya Marcel. Stop. Jangan deket-deket. Stopnya udah cukup sampai sini aja. Lu main nyerobot aja. Gimana? Stop. Enggak, ini enggak sesuai sama apa yang kamu pikirkan. Aku enggak ada hubungan apa-apa sama wanita ini. Jadi kamu enggak ada apa-apa sama aku. Jadi kamu lupa selama ini kalau kamu lagi keringetan aku yang lapin keringet kamu. Aku sedih banget sama kamu, Marcel. Kamu selalu ngecewain aku, kamu anggap aku tuh kayak gak pernah ada gitu di hidup kamu. Kayak gak pernah ada artinya gitu kayaknya buat kamu. Aduh! Kamu kenapa? Kenapa kamu sakit? Udah, Alhamdulillah. Ini semua gara-gara kamu, Selin. Kalau sakit itu berkat, ya kan, dari Tuhan gitu. Oh gitu. Kamu sakit? Ini semua gara-gara kamu, Selin. Bukan apa, masa dia buang jaket lagi? Tiap lu pegang dia buang jaket. Gara-gara kamu dia jadi sakit. Maaf ya tenang. Udah pokoknya mendingan kamu pergi. Dengar Marcel, dia tuh sakit cuman perutnya, aku sakit hatinya. Oh. Enggak, Sel. Dia sebenarnya yang sakit hatinya, yang dipegang sini. Iya. Bener. Bukan sini. Sel, lu tega banget sih. Buiin temennya Buiin. Apaan? Cakep. Hargain dong, hargain. Buiin temennya Buiin. Hargain dong. Gampang bantuin dia ya. Aneh banget ya. Agia, kamu duduk aja dulu sini. Panggil dokter. Dokter! Pak, dokternya gak ada, Pak. Ini, udah sama. Oh ya, maaf. Gimana sih ini? Kenapa ini yang cantik-cantik sakit? Ya? Dokter bajunya lucu banget. Coba dok, ininya stetoskopnya diangkat dok. Saya sudah mandi. Kalau gak percaya, cium aja. Cel, lu percaya gak? Enggak. Cium enggak. Gua gak mau dicium sama lu. Gue mau dicium sama Gea atau Selin. Oh. Biar wangi kan, biar ketahuan wanginya. Lu ngapain nyium gue? So cantik lu. Dok, ini sakit perutnya nggak tahu sakitnya apa nih dok. Iya. Lagi ngapain? Lagi mens? Iya, kayaknya kram-kram banget. Oh, tapi lebih enak kita lihat ini deh. Kita buka fakta medisnya dok. Fakta medisnya. Tuh, Gea Indrawari jatuh sakit usai diet ketat. Waduh. Tuh, iya. Sampai 5 kg seminggu. Kamu diet ketat. Bayangin aja kamu makan apa 5 kg seminggu makan waktu itu. Makan apel doang dokter, hari satu. Serius. Literally apel. Tapi tuh, lihat tuh. Makan 5 kilo seminggu. Kenapa kamu sampai diet gini, karena naksir dia? Iya, dia gak peka-peka dokter. Kayaknya kamu juga mesti periksa mata deh. Kenapa periksa mata dok? Kan ini teman ya, sakit enggak dong? Iya, kan gue rasa diam aja. Ya, kamu mesti memilih. Mau hati baik apa tambang jelek? Oh. Tambang jelek hati baik kan juga kombinasi yang bagus juga kan. Oh, emang hatinya dia baik dokter? Emang. Mohon maaf nih, hati baik atau tampang jelek? Tampang jelek hati baik mending. Ya. Yang dokter omongin saya maksudnya. Bukan, kok kamu ngerasa GR banget ya mau ngomongin pacarnya dia. Oh, tapi Gaya kamu tau gak? Dokter Boyke ini adalah salah satu dokter yang nilai pantunnya paling tinggi waktu sekolah. Osinus! Dia jago jadi, banget pantun. Saya mesti periksa dia. Buah. Mengkudu buah markisa. Cakep. Bolehkah daku memeriksa? Dok, ini kan sakitnya lagi menstruasi. Kemungkinannya bisa sakit apa aja sih dok? Bisa satu, sakitnya itu bisa adanya miom di situ juga bisa. Adanya kanker juga bisa.
ya. Kemudian juga bisa berkaitan juga dengan berbagai macam komplikasi pada saat kita infeksi saluran telur, itu juga bisa. Kemudian gangguan tiroid bisa, semuanya bisa yang berkaitan dengan nyeri. Nyeri itu. Serem banget. Makanya serem banget. Untuk itu harus dilakukan pemeriksaan. Hmm.